Mana folder ni? Ayah, ayah. Boleh tak kalau Zain nak join kursus makeup? Berapa bayaran dia? RM2,000 ya. Murahnya. Bolehlah kamu join. Nanti bila kamu dah pandai makeup, boleh kamu jadi star famous. Lepas tu, kamu boleh buat review produk. Terima kasih, ayah. Ayah. Ya. Pasal bajet annual dinner kita ya. Berapa hari tu ya? RM200,000. Kenapa ya? Saya ingat nak jumpa seorang artis ni ya. Sejam RM15,000. Okey tak? Cuba tengok. Alah, apalah sangat RM15,000 tu. Keuntungan syarikat kita tahun lepas RM2.9 bilion. Ayah. Saya ingat bulan puasa ni kita nak buat ceramah agama sikit lah ya. Lepas tu kita boleh jemput orang awam sekali. Bajet dia lebih kurang macam ni lah. RM15,000? Ceramah apa sampai RM15,000 ni? Ni ayah tak apa nak berkenan sangat ni. Orang mengajar agama, kenalah ikhlas, fisabilillah. Bukannya menggunakan agama untuk dapatkan keuntungan dunia. Sebenarnya ya, RM15,000 tu sekali dengan canopy, PA system, lepas tu sedikit makan ringan untuk tetamu lah. So, yelah takkan kita nak bayar semua tu dengan ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni ada duit bayaran untuk syuting ceramah tadi. Tak apa pakcik. Kami ikhlas. Ikhlas pakcik. Mana boleh macam ni, nanti kamu dua nak makan apa? Shhh. Tak apa. Memang selama ni pun kami makan daun. Jangan risau pakcik. Equipment ni kami tak beli pun. Semuanya dapat dari langit pakcik. Paling-paling kurang pun duit minyak ke? Pakcik. Kereta saya ni tak pakai minyak pun pakcik. Pakai pahit je. Itu pahit-pahit jiran. Alah. Jawab kamu eh. Saya tak benar kan. Ini semua penunggang agama ni. Ambil. Ayah. Adik nak join satu kursus bisnes ni ayah. Tapi harga dia RM10,000. Ayah rasa okey ke? Shhh. Kamu ambil ni. Hari ni kita bayar RM10,000. Nanti kita dapat RM100,000. Itulah nama dia bisnes. Terima kasih ayah. Ayah. Kamu lagi. Apa kamu nak? Macam ni ya. Abang ingat abang nak jalan ada satu kelas Al-Quran ni. Sebulan RM300. Saya rasa... Apa? RM300? Inilah orang zaman sekarang. Senang sangat nak buat duit. Baru pandai ajar ngaji sikit, dah boleh charge RM300 bulan. Tak habis nak jual agama. Dah tak ada. Ayah tak bagi. Tapi ayah, besok kalau ayah mati, siapa yang nak solatkan dan bacakan ayah Yasin? Untuk dapatkan dunia, ayah sanggup RM900,000. Tapi untuk dapatkan syurga, takkan RM300 pun yang dah berkira. Tak apalah ayah. Esok kalau ayah mati, agaknya abang hantar je ayah pergi kursus-kursus bisnes. Aik, baru cakap dah mati dah. Cepatnya. Hello, Assalamualaikum. Ini kursus bisnes ke? Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, bukan. Ini kursus Sakaratul Maut. Ada apa boleh saya bantu? Ayah saya baru mati ni. Apa pakej terbaru? Pakej terbaru kami ialah penginapan di Alam Razah dengan keluasan bilik 7x3 dengan kedalaman 6 kaki. Dan apa yang special, bilik kami dilengkapi dengan kolam air panas. Lepas tu, kalau encik berminat, kami ada add-on. Boleh juga. Iaitu selimut dan bantal yang diperbuat daripada api neraka. Tak apa. Nanti bayaran boleh dibuat daripada Masya ya. Okey, baik. Ada apa lagi yang saya boleh bantu? Tak ada. Kalau macam tu, bayi jenazah akan datang dalam masa 5 minit, ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello.